Saya lupa. Maaf, saya salah naskah. Ini yang benar. Cerita ini berawal dari persahabatan kami. Persahabatan 5 orang teman yang bekerja di Rumah Sakit Harapan. Aku gak tahu gimana kita bisa bertemu secepat ini. Dan kita bisa berpisah juga secepat ini. Ya, mereka yang baru aja aku kenal udah pergi karena harus bekerja di lain instansi. Itu sebabnya cerita ini dimulai. Aku pengen mempertemukan mereka kembali. Tapi banyak rintangan yang harus aku hadapi untuk mempertemukan mereka. Dan tidak semuanya bisa aku temukan. Ya, let's see. I miss you guys. Cinta, satukan hati.
tekan lagi. Segini. Macamnya tu. Apa ni? Kue. Macam apa? Kamar sini. Mau kita ni ora? Kurang kan sudah. Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sebilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ingin sang bukan seekor sapi. Aku lagi bingung. Kenapa? Jadi cewek tuh susah. Maksudnya? Ya susah, kalau suka sama cowok gak bisa ngungkapin dulu. Lagi suka sama cowok ini kamu? Hai. Siapa nih? Ada. Ya, deket sih sama aku. Aku kenal ya? Kenal. Main tebak-tebakan nih. Boleh coba tebak-tebakan. Atau aku ngomong langsung aja. Tapi menurut kamu? Oh, lebih asik tebak-tebakan lah. Iya sih. Tapi menurut kamu orang ini suka juga gak ya sama aku? Ya kan aku belum tahu siapa orangnya. Iya kan, gak harus tahu. Wah, aku kayak dukun dong. Biasanya kamu pakar cinta dong. Pakar cinta? Sahabat ya? Sahabat. Kayaknya sih, iya. Tapi bingung menunjukinnya gimana. Siapa ya? Bentar. Coba siapa? Randy. Randy? No. Ayo dong, siapa lagi? Billy ya? Iya. Halo aku. Oh.
Ya. Menurut kamu gimana? Ya, kamu yakin gak suka sama dia? Aku nyaman. Nyaman aja berarti. Ngobrol sama dia nyambung. Terus? Orangnya nyenengin. Humoris. Kayaknya seneng aja bawanya kalau lagi sama dia. Kopi di mana ya? Bingung kan? Kamu yang suka kok, aku yang bingung ya ini ya? Bingung menunjukinnya gimana? Tanya itu suka sama dia. Terus? Tanya aja. Boleh. Setiap kita berawal dari debu, terlalu cepat menjadi satu. Dengan aku tentu semua di alam. Sedap, bekal. Halaman begitu luas. Iya, halaman. Halaman apa lagi kalau bukan halaman alam Indonesia ini. Suatu saat nanti aku pasti menunaikan keinginanku, yaitu pergi, pergi dan singgah di berbagai alam di Nusantara ini, dari Sabang sampai juga Merauke. Tak mungkin jika kau tak menemukan indahnya alam di Nusantara. Gunung, air terjun, sungai, danau, lautan, dan tentunya warna-warna hijau dan biru sejuk lainnya ada di Nusantara ini. Tak kenapa, aku selalu menginginkan hal-hal yang berbau alam. Rasanya, lelah itu akan berpulang jika aku bisa bersatu dengan alam. Apalagi jika bersama teman-teman. Rasanya seperti mimpi. Mimpi yang indah tentunya. Selamat bermimpi, Indonesia dengan alam yang indah. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Segala cinta dan duka, kuatkan semua persahabatan. Back.
Oh, oh kan nggak ada isi. Eh, maksudnya isinya nggak berkepentingan. Mas titip nih kan, Sob? Ya nih, udah sampai. Selamanya.
sini enggak apa-apa. Saat aku membuka mataku, penantang ribuan pulau-pulau berjajar. Dari ujung barat ke ujung timur. Ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu tak akan sama. Tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku. Mimpi indahku, dan mimpi itu harus aku kejar hingga jadi nyata. Keindahan akan alam Nusantara seperti persahabatan ini. Persahabatan kita selamanya. Bawa mentari yang sama mencari tempat kita di masa depan berjanji. Karena kau selamanya di hidupku. Kita tak akan putus asa walaupun bersamamu teman. Dukaku jadi bahagia. Penatanku sirna begitu saja. Diamku pecah jadi ceria. Selalu kita jaga persahabatan ini. Hingga nanti, nanti, dan nanti. Thank you, Indonesia.